di mana tempat proklamasi kemerdekaan dibacakan? Arti pertanyaannya nanya. Ini banyak yang pas kita nggak tahu. Siapa yang menjahit bendera? Bendera. Bendera merah putih. Kamu nggak tahu ya? Nggak tahu. Aku ya. Tahu loh. Kamu tahu? Iya. Aku tulis Jepang. Hah? Oh, bukan. Halo semuanya. Halo. Hari ini aku bersama Nario. Dia juga YouTuber. Apa-apa? Aku grogi guys. Aku grogi. Gak kedengeran. Oh iya iya. Os ordinario demo Naruto janai ze. Jadi aku berestoran Jepang sama Indonesia juga. Sama kayak Yuki ya. Salam kenal. Jangan lupa subscribe juga channel aku ya. Iya, nanti linknya di bawah ya. Hari ini ya. Kita mau battle blasteran Jepang. Wah, mantap kayaknya kontennya. Ini kontennya bakal seru ya. Jadi ini kan kita dua-duanya blasteran Jepang Indonesia kan. Betul, betul. Jadi quiznya itu tentang Indonesia. Apakah kita beneran tahu nggak tentang Indonesia gitu? Waduh. Waduh, aku kayaknya gawat guys. Aku nggak berani guys. Gak apa-apa, aku juga kayaknya agak kurang deh tentang Indonesia. Oh gitu. Karena aku kan udah lama di Jepang, jadi di Indonesia cuma bentar aja, kamu juga? Iya, aku dari kecil sampai SMA di Jepang. Tapi sekarang aku kuliah di Indonesia, di Padang gitu. Jadi masih agak 2 tahun ya. Jadi sekarang-sekarang juga Ani bisa lancar bahasa Indonesia gitu. Jadi aku kayaknya bisa gak ya? Tapi oke lah, aku bakal menang. Yang penting mentalnya. Mental aku guys. Enggak, kayaknya aku yang bakalan. Gak mau kalah guys. Jadi ini di dalam amplop ada pertanyaan untuk quiz. Ini aku minta tolong temanku untuk tulisin quiznya. Oh gitu ya. Jadi aku juga gak tahu quiznya itu apa. Oh mantap. Oh banyak ya. Lumayan banyak. Seperti ini guys. Aduh bisa gak ya. Nah ini udah ada perjawabannya. Oh pertanyaannya bukan perjawabannya. Tuh apa ya pertanyaan satunya ya. Kelihatan gak? Oke, aku langsung baca aja ya. Sebutkan nama alat musik yang terbuat dari bambu yang kalian ketahui. Aku kurang tahu guys. Apa ya? Apa ya? Aku udah tulis satu. Aku juga udah tulis satu. Dan aku cuma tahu satu aja. Emang banyak ya? Nggak tahu, aku cuma tahu satu aja. Oke, okay. Bambu apa? Angklung. Angklung, bukan angkringan ya? Oh, salah guys. Udah lah, aku kemarin lihat loh angklung. Oh, bukan, salah. Aduh, salah kosakata. Soalnya angkringan sama angklung itu tahu, kamu tahu nggak angkringan? Enggak. Angkringan itu yang jalan kayak bakso, jalan jualan berjalan pakai kayak gini tahu nggak? Gerobak. Iya, gerobak gitu. Iya, sambil jualan di situ. Itu namanya angkringan. Iya. Kok apa hubungannya sama alat musik? Tapi ada juga kan kayak es krim gitu kan, notisari. Notisari. Salah guys, sama angkringan sama angklung. Iya, terus kamu jawabnya apa? Angklung. Wah. Aduh, kalah guys. Angklung. Ada berapa situs candi di Indonesia yang kamu ketahui dan sebutkan tempatnya? Apa sih ini artinya? Situs candi? Candi itu apa? Tunggu. Ada berapa situs candi? Oh my god. Arti pertanyaannya aja enggak ada. Iya, arti. Sorry guys, ini kita kontennya dan ya mungkin ya. Situs candi, mau cari dulu enggak atau pas? Pas aja. Pas aja ya. Oke, maaf. Sorry. Jawabannya Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Ada beberapa situs candi ya yang tadi ya? Ada berapa situs candi di Indonesia? Oh, candi itu Otera. Oh, gitu. Borobudur enggak? Oh iya, Borobudur. Tahu aku guys, aku pernah ke situ Borobudur. Kamu pernah enggak ke Borobudur? Aku ke Prambanan. Oh, aduh. Oh, candi itu bahasa Indonesia candi ya? Mm-mm. Aku enggak tahu bahasa Indonesia. Harusnya candi Borobudur, candi Prambanan gitu. Iya, aku lupa. Iya. Aduh. Apa sih candi gitu tadi? Siapa yang menjahit bendera? Bendera merah putih. Astaga, pertanyaannya. ini black. Oke. Ini enggak apa-apa, jawab aja kita yuk. Ayo. Aduh, aku enggak tahu siapa. Oh gitu. Kamu enggak tahu ya? Enggak tahu. Aku tahu loh. Kamu tahu? Iya. Aduh.
Soalnya ini temen aku banyak yang bahas tentang ini. Astaga. Iya, masa kamu gak tahu? Enggak. Ini pertanyaan deh. Ya udah aku tulis aja deh siapa gitu. Aku tulis Jepang. Hah? Oh, bukan Jepang kayak yang menjajah. Bukan menjajah kan, ini kan yang siapa yang anu bendera kan? Apa tadi pertanyaannya? De. Nih ya, siapa yang menjahit? Menjahit tuh kan? Menjahit. Oh, menjahit. Menjahit tuh, oh, menjahit, menjahit tuh yang, kan ada juga kan yang menjahit tuh kayak Ijimeru, artinya? Enggak ada, enggak ada. Itu menjahil. Menjahil ya, oh. Jahilin kali. Salah anggap, oh. Menjahit bendera merah putih. Oh, gitu. Wah, susah banget pertanyaannya nih. Jawabannya. Emang tahu ya, apa jawabannya apa? Fatmawati. Fatmawati, kamu tulisnya? Kartini. Kartini, oh. Salah kita guys. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Sebutkan masing-masing benua dan samudra tersebut. Sorry, aku nggak tahu samudra itu apa. Aku juga nggak tahu. Samudra apa ya? Samudra itu apa? Di antara dua benua. Benua atau? Nggak tahu. Benua itu Tairiku. Tairiku, oh iya iya Tairiku. Dan dua samudra. Samudra itu berarti? Laut kali ya? Iya mungkin. Tapi aku pas kayaknya, aku nggak tahu masalah peta. Coba aja deh. Oke okay, oke. Okay. Yang tentang benua. Iya. Itu benuanya Asia, Australia. Aku tulis Asia sama Oceania. Oceania. Boleh lah, boleh lah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi samudranya apa ini? Hindi. Nggak kebaca guys. Samudra Hindi Pas. Pastik. Kurang tahu guys. Nggak kebaca. Kayak Pasifik deh. Pasifik ya. Kayaknya dia tulisnya Pasifik nggak sih? Iya mungkin ya. Dia orang Sunda jadi P sama F. Oh orang Sunda. Salah-salah. Lah saya tuh yang tadi kumaha. Iya pertanyaannya. Aduh nggak ngerti. Aku bilang ini pertanyaan susah banget, kenapa ini gitu. Siapa nama pahlawan wanita Indonesia yang selalu diperingati pada tanggal 21 April? Ah, aku tahu nih. Siapa? Pahlawan itu apa sih? Pahlawan itu kayak orang hebat gitu. Oh, gitu. Kayak hero. Oh, gitu. Ini pertanyaannya susah banget ya. Enggak gampang, kek. G. Ibu Kartini. G. Aku benar, tulis Kartini. Wah. Apa tadi pertanyaannya? G. Pahlawan yang diingat pada April 21. Oh iya 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 iya. Aku tahu karena April 21 itu ulang tahun papaku. Oh, gitu ya. Pas ya. Ih. Berasal dari mana manakah? Seni tari Jaipong. Apa itu? Aku asal-asal aja deh. Kayak itu apa sih? Ini pertanyaan C, iya. Aduh, Jaipong itu apa aja? Aku juga kurang tahu. C. Jawa Barat. Jawa Barat, aku tulis Belanda. Aku tulis Sunda. agak deket ya, Sunda sama Jawa. Tapi beda ya. Au. Sial nih. Siapa nama tokoh pahlawan yang fotonya terpasang dalam uang kertas 5.000? Aduh, ya, lama. Aku nggak tahu guys. Kalau nggak ya, nggak tahu. Aku pas guys. Aku juga nggak tahu. Aduh. Itu ada apa ya? Ada apa sih? Dari situ suara musik, dari belakang suara gila. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol ya? Apa sih? Kurang tahu aku. Aku nggak ngerti. Walaupun lihat perjawabannya aku kurang tahu guys. Inilah kesusahan sebagai breast radio. Di mana tempat proklamasi kemerdekaan dibacakan? Bocakan? Apa sih? I can't read. Arti pertanyaannya enggak. Ini banyak yang pas kita enggak tahu. Jawabannya Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Wih, oh my god. Mana tahu. Siapakah nama sang proklamator Indonesia? Sorry ya. Aku give up. Siapakah nama sang proklamator Indonesia? Proklamator katanya. Ini IR Soekarno. Soekarno.
Aduh, aku nggak tahu. Aku nggak tahu pertanyaannya dan namanya sih, iya tahu, namanya tahu tapi nggak tahu pertanyaannya. Sama, iya. Sama. Ini kau nggak tahu, ini nggak bisa bilang blasteran nih. Apa? Apa nama ibu kota Indonesia? Ini kalau ini udah tahu ini. Ini levelnya tuh beda jauh. Tadi apa levelnya ini? Jakarta. Aku tulis Jakarta. Oh iya, betul Jakarta, aku juga. Jakarta. Aku 3 poin. Aku 1 poin, guys. Teleleleng. Kasih musik ya. Aduh. Waduh. Jadi ini dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pertanyaan, 3 poin dan 1 poin. Oh my gosh. Kalah, guys. Angkat tangan aku. Yeay, hebat. Berarti aku Indonesianya masih lebih kental daripada kamu. Hebat ya, memang dia hebat. Aku memang nggak ada belajar sama sekali sih tentang Indonesia ya. Aku juga nggak. Tapi hebat ya, iya. Iya. Makasih telah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan visit my channel Davuna TV ya. Oke. Dadah. Dadah. Terima kasih datang. Dadah.